Sobat Kredibel, Anda kembali menyaksikan program Sapa Jumat bersama saya, Egit Hapsari. Program Sapa Jumat merupakan persembahan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah atau LKPP yang membahas isu-isu terkini seputar pengadaan barang jasa pemerintah. Dan dalam episode kali ini kita kedatangan tamu spesial, dosen cantik, pengajar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Mbak Feby Mutiara Nelson. Halo, apa kabar Mbak Feby? Nah, Mbak Feby ini pemirsa selain aktif mengajar sebagai dosen, juga aktif juga sebagai pemberi keterangan ahli dalam perkara-perkara hukum ya Mbak. Ya. Sudah berapa lama Mbak menjadi PKA? Ya, saya jadi PKA itu dari tahun 2007, mungkin lebih kurang 12 tahun kali ya. Wah, cukup lama ya. Lumayan. Nah, dalam usia yang begitu muda sudah 12 tahun menjadi PKA. Nah, ya. Waktu itu bisa diceritakan nggak sih Mbak pengalaman pertama kali menjadi seorang PKA di persidangan pada tahun 2007, seperti apa? Pertama kali menjadi PKA di persidangan itu yang jelas pasti seperti pengalaman pertama kali siapapun itu, seperti ditembak sama pacar gitu ya, atau ada perasaan deg-degan gitu ya, ada perasaan nervous. Kemudian yang jelas saya mempersiapkan diri sebaik mungkin, dalam arti saya riset sebanyak-banyaknya tentang masalah apa yang akan disampaikan nanti keterangan di depan persidangan sebagai seorang ahli. Dan saya menanyakan kepada senior-senior atau yang sudah sering menjadi ahli, apa sih yang nanti akan kira-kira itu seperti apa bertanyanya hakim gitu, atau kalau misalnya kita di challenge sama PH harus gimana, sikapnya harus gimana, apa yang harus dipersiapkan. Itu pertama kali yang saya rasakan pada saat saya menjadi ahli. Nah, Mbak Feby ini kan bisa dibilang usianya cukup muda dan seorang perempuan juga. Pernah nggak saat menjadi PKA itu mungkin dipandang sebelah mata, atau bagaimana berbagi pengalaman sebagai perempuan yang menjadi PKA? Ya, kalau untuk dari segi gendernya atau dalam arti perempuannya, saya rasa nggak ada masalah untuk jadi ahli. Selama ini diterima baik saja oleh semua penegak hukum, baik itu dari penyidik, penuntut umum, ataupun oleh kuasa hukum atau hakim. Yang jadi masalah memang tadi, kelihatan senior atau enggak gitu ya. Untuk senior jadi ahli itu kan terkadang kesenioran itu terlihat dari fisik atau dari dalam arti usia gitu ya. Jadi terkadang hakim, ini benar nih ahli masih muda ya. Padahal saya awet muda aja gitu ya. Padahal dia nggak tahu umur saya udah berapa gitu, diskonnya aja 50% gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi dari segi gender itu nggak ada masalah, tapi ya memang terkadang dari segi bisa di mungkin karena badannya juga kecil gitu ya, jadi seolah-olah ini benar ahli apa enggak sih dengan penampakan seperti ini. Tapi begitu Mbak Feby memaparkan keterangan sebagai ahli itu sudah pupus sudah semua stigma awal tadi. Mudah-mudahan ya. Kadang juga bilang, nah kayak gini dong kalau datang jadi ahli. Jadi kan kita jadi tercerahkan gitu ya. Jadi iya. Alhamdulillah kecil-kecil gak masalah. Iya, semoga sih lebih banyak perempuan-perempuan lain ya Mbak nanti yang jadi menjadi PKA amin, gitu. Amin. Nah, selain itu kasus apa nih Mbak yang pernah Mbak Feby tangani yang mungkin paling nyeleneh atau paling unik gitu? Iya, kalau kasus yang paling unik sebenarnya setiap kasus itu unik ya. Jadi setiap kasus kita pasti belajar. Setiap kasus itu hal-hal yang sebenarnya di dalam teori sehari-hari atau kita dalam mengajar tuh kadang kita nggak temui. Setelah ada masalah, itu menjadi satu masalah bagi ahli, dan ahli harus riset. Ini gimana sih kok ada masalah kayak gini gitu kan. Tapi yang paling menarik adalah sekarang di mana fenomena pra-peradilan kalau menurut saya. Dengan adanya pra-peradilan ini, ahli tuh jadi seolah-olah jadi dua sisi gitu ya, dalam arti pertama adalah kadang kita sering diminta oleh penyidik untuk jadi ahli, di sisi lain kita sekarang seolah-olah menyerang penyidik kalau kita dari segi termohon gitu. Nah, di sini letaknya keunikannya, di mana kita tetap harus netral sebagai ahli siapapun yang akan mendatangkan kita, selama itu untuk pengabdian kita terhadap ilmu pengetahuan itu sendiri. Itu dia yang perlu digarisbawahi, seorang PKA itu harus netral. Harus ya, netral. Dan juga berintegritas. Dimanapun sulitnya itu perkara gitu. Nah, seorang PKA ini kan diperlukan keterangannya di beberapa tahapan proses hukum ya Mbak, mulai dari penyelidikan, penyidikan, dan juga persidangan. Yeah. Nah, lagi pengalaman dari Mbak Feby sendiri, bagaimana agar seorang PKA itu bisa memberikan keterangan yang komprehensif sih Mbak dalam persidangan atau penyelidikan? Yeah. Yang pertama tentu seorang PKA itu harus percaya diri. Itu ya. Nah, untuk modal dia sebagai percaya diri itu, dia harus punya semacam sertifikasi atau semacam pengakuan dari lembaga yang mengirim dia. Misalnya dari kedokteran harus ada dari ID, jadi ada pengantar dari ID, atau dari kampus itu harus ada surat tugas dari kampus. Dengan adanya surat itu, pertama itu kita menunjukkan bahwa kita ahli, itu menunjukkan kepercayaan diri kita. Nah, setelah itu tentu kita harus belajar banyak, artinya kita harus tahu, walaupun kita nggak harus tahu perkaranya seperti apa secara detail, tapi kita harus tahu kita tuh jadi ahli untuk apa sih
menerangkan apa sih di situ. Nah, untuk itu kita harus banyak baca, harus banyak riset, sehingga apapun pertanyaan yang dikaitkan dengan kasus itu nanti, baik itu oleh kuasa hukum, oleh penuntut umum, atau oleh hakim, kita itu tetap memberikan dengan kepercayaan diri dan ilmu yang mumpuni gitu loh. Dalam arti kita siap untuk ditanya apapun pertanyaannya, selama itu memang untuk pengabdian terhadap ilmu pengetahuan itu sendiri, untuk menerangkan hakim, untuk membuat terang tindak pidana itu. Nah, itu kan dari sudut pandang seorang pemberi keterangan ahli, iya. Ya. Kalau dari sudut pandang penyidik begitu, bagaimana sih agar penyidik itu bisa menggali sebanyak-banyaknya keterangan dari ahli? Iya. Kalau penyidik mereka pasti sudah punya SOP-nya atau punya teknik penyidikan, mereka kan punya teknik investigasi, baik itu terhadap korban, terhadap saksi, terhadap ahli gitu ya. Dan mereka biasanya sudah mempersiapkan, sebelum ahli itu datang, mereka sudah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan diarahkan kepada ahli. Dan pasti pertanyaan itu pasti untuk membuktikan unsur-unsur yang agar masuk unsur itu, karena kan memang tugas mereka menginvestigasi, mencari alat bukti, dan maunya itu masuk ke tahap selanjutnya gitu kan. Nah, mereka akan melakukan semacam koordinasi atau komunikasi dengan pimpinannya atau dengan sesama penyidik, kira-kira pertanyaan ini arahnya kemana. Yang jelas itu pasti membuktikan unsur gitu pertanyaannya. Jadi sebagai seorang PKA pun tidak boleh terlena atau harus tetap konsisten, iya. Dan juga penyidik pun harus melakukan koordinasi dengan betul, timnya ya Mbak, iya. Nah, ini kan PKA sangat signifikan juga pengaruhnya dalam proses tahapan hukum. Nah, tapi jika seorang ahli itu dituntut secara hukum itu bisa tidak secara perdata ataupun pidana? Iya. Ahli kalau kita bicara saat ini fenomenanya banyak ahli dituntut ya, yang banyak perdata sih. Menurut saya seorang ahli itu tidak bisa dituntut secara pidana atau perdata selama memang dia memberikan keterangan berdasarkan kewenangannya atau keahliannya, bahwa dia memang ahli di bidang itu, bahwa ada semacam pengakuan terhadap keahliannya, ada surat tugas, kemudian dia juga memberikan keterangan berdasarkan ilmu pengetahuan bersifat netral, dia tidak bisa digugat atau dilapor pidana. Kenapa? Karena yang membuat kerugian terhadap korban, kan kalau misalnya kita gugat perdata itu ada kerugian ya. Yang namanya kerugian terhadap korban itu kan harus dicari siapa penyebab kerugian itu terjadi. Penyebab kerugian itu kalau di perdata misalnya terhadap satu kasus, kemudian ahli ini mengatakan ini, hakim memilih keterangan ahli ini. Siapa yang menimbulkan kerugian? Tentu putusan hakim. Jadi siapa yang akan digugat di situ? Nggak bisa ahlinya aja, hakimnya juga harus digugat. Tapi apa iya hakim bisa digugat dengan putusannya sendiri gitu kan? Nah, kan ahli tidak pernah meminta keterangan dia untuk diterima oleh si hakim itu untuk dijadikan alat pertimbangan. Jadi dalam hal ini tidak bisa. Jadi kalau misalnya pun dia digugat pasti harus kurang pihak kalau hakimnya nggak dimasukin gitu kan. Terus kemudian kalau pidana juga begitu. Yang dalam pidana itu kita mengenal adanya mens rea, terus kemudian ada hubungan sebab akibat. Penyebab terdekat dari akibat itu siapa? Penyebab terdekat dari akibat itu adalah hakim kan? Karena hakim memilih pertimbangan dia, keterangan dia menjadi pertimbangan hukumnya untuk memutus orang bersalah atau tidak. Jadi kalau seandainya itu dia dihukum karena keterangannya, pada dia sudah memberikan keterangan dengan benar, sudah dengan kewenangannya, maka itu akan menjadi pasal 55 bagi hakimnya gitu kan. Apa iya hakim bisa dihukum dengan putusannya? Kan ini yang jadi masalah. Jadi menurut saya selama ahli itu memberikan keterangan sesuai dengan kewenangannya, dia memberikan keterangan sesuai dengan ilmu pengetahuan, dia mengabdi kepada ilmu pengetahuan, dia nggak akan bisa digugat pidana atau perdata. Jadi harusnya seorang PKA itu tidak perlu takut ya, asal iya, dia kompeten dan juga independen. Independen, bersifat netral, dan dia memang berdasarkan ilmu pengetahuan yang dia ketahui, berdasarkan pengalamannya memberikan keterangan itu, nggak masalah sebenarnya, nggak akan, kalaupun digugat saya rasa sih belum ada juga ya gugatan yang ini, kecuali memang dia memberikan keterangan palsu ke dalam akte atau keterangan palsu ke dalam berita acara, atau dia nggak berwenang untuk itu tapi dia berikan kewenangan untuk itu, misalnya dia bukan orang karyawan BPKP penyidik di BPK atau BPKP tapi dia memberikan keterangan seolah-olah dia itu gitu kan. Nah itu nggak, atau dia bukan akuntan publik tapi dia memberikan keterangan seolah-olah dia akuntan publik, nah itu baru bisa gitu. Tapi apakah fenomena lapor melapor ahli ini bisa menjadi presiden buruk gitu Mbak dalam penegakan hukum di Indonesia? Ya saya rasa apalagi yang memberikan keterangan ahli itu bukan orang hukum ya, mereka pasti agak merasa ragu untuk memberikan keterangan karena entar dilaporin nanti, entar digugat perdata. Tapi sebenarnya asal mereka tahu bahwa tidak mudah juga untuk menggugat seseorang dalam bidang perdata karena bisa ada kurang pihak di situ, bisa ada error in persona di situ. Jadi nggak usah takut sih, tapi memang fenomena ini menimbulkan banyak orang jadi enggan menjadi ahli sih sebenarnya. Dan kalau orang udah enggan jadi ahli, kasihan penegak hukum untuk mencari keadilan itu. Karena penegak hukum juga merasa meraba-raba
dalam satu ilmu pengetahuan. Hakim kan nggak mengetahui semua ilmu gitu kan. Kalau seandainya nggak ada yang mau, siapa yang akan meluruskan itu, siapa yang akan membuat terang tindak pidana gitu loh. Jadi sebelum melapor ahli ini, pelajari terlebih dahulu lah duduk perkaranya seperti apa ya Mbak ya. Betul. Nah, seorang ahli ini bisa nggak sih merevisi atau mengubah keterangannya dalam tahapan proses hukum? Iya, bisa saja. Seorang ahli itu bisa merubah keterangannya di dalam setiap tahap proses itu. Malah dalam satu proses pun dia bisa merubah. Nanti kan ada perubahan berita acara ya, penambahan atau perubahan berita acara. Akan tetapi ini akan menimbulkan keraguan gitu loh. Jadi kredibilitas dari si ahli ini itu akan menjadi kurang baik di mata hakim. Bisa jadi keterangannya tidak digunakan hakim gara-gara perubahan-perubahan yang dilakukan terhadap itu gitu. Misalkan seorang PKA memberi keterangan di level penyidikan namun berhalangan hadir di persidangan, apakah keterangannya akan tetap digunakan hakim? Bagaimana mekanisme itu? Iya, kalau dia memberikan keterangan di depan di penyidikan terus kemudian sudah disumpah di depan penyidikan, maka keterangan dia bisa dibawa ke persidangan. Kalau dibacakan di persidangan itu statusnya seperti keterangan ahli. Tapi kalau seandainya dia hanya memberikan keterangan di depan di BAP, kemudian dia tidak memberikan keterangan di dalam persidangan, maka itu statusnya menjadi keterangan alat bukti surat. Apakah antara keterangan ahli dan surat tadi ada kedudukan yang lebih tinggi atau rendah? Ya kalau tentang kedudukan, memang kan kalau kedudukan, kalau di ranking gitu ya, alat bukti itu ahli kan di bawah yang surat gitu kan. Akan tetapi kedudukannya tetap sama di mata hakim. Yang akan menilai alat bukti yang mana yang akan dipergunakan hakim untuk menjadi dua alat bukti, seminimal dua alat bukti itu tadi, ya hakim. Bisa saja dia menggunakan keterangan ahlinya atau keterangan bukti suratnya yang ini. Cuma ahli kenapa harus hadir di persidangan, itu adalah supaya hakim yakin tentang keterangan yang diberikan dalam bentuk tertulis. Terkadang orang membaca bentuk tertulis itu, dia butuh penjelasan lebih dalam lagi. Ini apa sih yang dimaksud dalam bentuk surat ini? Ini yang kamu buat di dalam berita acara ini apa sih? Maka hakim perlu men-challenge, perlu menanyakan gitu ya di depan persidangan agar keyakinannya ada dan pengetahuan hakim tentang itu menjadi clear gitu. Ada interaksi dua arah di situ ya, jika ahli hadir secara langsung di persidangan. Iya, betul. Nah, dari pengalaman Mbak Feby ini, seberapa signifikankah keterangan ahli itu berpengaruh dengan putusan hakim? Bisa dikatakan dengan rasio atau persentase gitu Mbak? Kalau presentasi, karena tidak melakukan penelitian terhadap itu, Mbak Feby nggak berani ngasih tahu presentasi, apa nggak bisa memberikan presentasi. Tapi kalau kita lihat yang sudah-sudah, kalau seandainya keterangan ahli itu seperti forensik gitu ya, alat bukti alat keterangan ahli forensik itu 80% itu digunakan hakim untuk pertimbangan hukumnya, 80% dipergunakan. Atau ahli-ahli yang memang tidak di bidang hukum, itu hampir sebagian besar dipergunakan hakim dalam pertimbangannya. Tapi kalau ahli di bidang hukum, itu yang Bapak lihat malah cuma paling 50% yang dipakai hakim ya, untuk diterima sebagai pertimbangan. Malah mereka sering karena hakim itu kan sebenarnya dianggap tahu ya. Jadi hakim itu dianggap tahu tentang hukum itu sendiri. Terkadang hakim merasa ini yang diterangkan ini nggak benar, menurut saya itu begini, karena dia juga tahu ilmu itu gitu kan. Jadi itu banyak yang dikesampingkan justru kalau keterangan itu diberikan oleh hukum. Makanya di dalam RKUHAP itu keterangan ahli hukum itu udah nggak jadi keterangan ahli lagi tuh. Nggak bisa lagi orang hukum jadi keterangan ahli, tapi kalau sekarang kan belum. Menarik ya Mbak. Jadi, nah dalam penyidikan dan persidangan itu boleh nggak sih menggunakan keterangan ahli yang berbeda? Misalkan dalam penyelidikan keterangan A, penyidikan di B, dan persidangan mungkin ahli C begitu. Kalau soal boleh, itu bisa saja sebenarnya selama itu dalam satu institusi yang sama ya. Misalnya dalam arti misalnya gini, keterangan ahli BPK atau BPKP, kemudian di penyidikan ini, terus kemudian di penuntutan siapa. Nah itu nggak masalah selama penyidik menganggap masih sama keterangannya. Yang masalah adalah jika keterangan ini jadi berbeda gitu loh, antara keterangan yang satu dengan keterangan yang lainnya. Nah kalau terjadi perbedaan ini, maka hakim bisa meminta atau penuntut umum bisa meminta lagi kepada penyidik untuk membentuk tim yang baru. Nah tim yang baru ini tidak boleh orang-orang yang sama tadi. Orang yang sama tadi nggak boleh untuk memberikan keterangan itu, harus ada tim yang baru dari instansi yang sama. Gitu ya, baik. Pengalaman Mbak Feby ini cukup banyak ya sebagai seorang PKA sudah 12 tahun. Nah, mungkin Mbak Feby ada pesan-pesan yang ingin disampaikan bagi pemirsa Sapa Jumat, apalagi untuk perempuan yang menonton acara ini supaya termotivasi untuk menjadi seorang PKA. Iya, halo sahabat Sapa Jumat. Jangan ragu untuk bisa menjadi seorang ahli, apalagi perempuan, kita juga bisa gitu ya, tidak hanya laki-laki yang bisa untuk menjadi ahli. Nah, kenapa jangan ragu? Karena
untuk menjadi ahli itu adalah sebuah pekerjaan yang mulia juga. Karena dengan adanya ahli memberikan keterangan, sebuah tindak pidana menjadi jelas, sebuah perkara menjadi terang, dan hakim bisa tercerahkan. Sehingga pencari keadilan bisa mendapatkan keadilan sebagaimana mestinya. Sampai terang benderang. Sampai terang benderangnya. Baik, iya. Mbak Feby, sangat menarik pengalaman-pengalamannya sebagai seorang PKA. Semoga ya. Sukses ke depannya. Makasih, sama-sama Gir. Ya, dan pemirsa Sapa Jumat, demikian perjumpaan kita kali ini. Jangan lupa ikuti terus info pengadaan tepat hanya di Sapa Jumat. Saya Egit Hapsari, pamit undur diri. Sampai jumpa.